Gamer wajib menabung agar tidak melewatkan seri smartphone gaming terbaru dari Asus ROG, yakni ROG Phone 8. Ponsel ini dijamin membawa spesifikasi yang gahar, sangat cocok buat kamu menunjang aktivitas gaming para gamer. Lewat X, dulunya Twitter, Asus mengonfirmasi bahwa ROG Phone 8 segera diluncurkan. Asus sedikit memberikan sekilas desain baru yang diusung oleh ROG Phone 8 tersebut. Tampak ponsel ini memiliki bingkai kamera dengan bentuk segi lima. Kamera tersebut menyimpan 3 buah lensa, kemungkinan perpaduan antara lensa utama, ultrawide, dan juga telephoto atau bisa jadi makro. Plus ada 1 lampu LED flash. Asus juga mempertahankan ciri khas ROG Phone series, yakni 2 port USB Type-C yang diletakkan di bawah dan juga samping. Bocorannya, Asus ROG Phone 8 ditandai dengan chipset Snapdragon terbaru, yakni Snapdragon 8 Gen 3, dan mengusung RAM besar 24GB. Kembali ke ROG Phone 8. Perangkat tersebut baru-baru ini terlihat di Geekbench bersama ROG Phone 8 Pro. Kedua smartphone ini akan mengusung chipset terbaru Snapdragon 8 Gen 3 serta desain belakang baru. Daftar Geekbench juga mengungkapkan bahwa model Vanilla memiliki RAM 16GB, sedangkan model Pro-nya memiliki RAM onboard 24GB. Fakta menarik lainnya adalah meskipun model Vanilla memiliki SoC Snapdragon 8 Gen 3 standar, model Pro tampaknya menampilkan versi overclock dengan kecepatan clock lebih tinggi pada inti utamanya. Varian ketiga dan juga terakhir diharapkan adalah ROG Phone 8 Ultimate, menampilkan chip Snapdragon 8 Gen 3 yang di-overclock dengan RAM 24GB yang mengesankan. Rincian lebih lanjut tentang perangkat ini diperkirakan akan muncul dalam beberapa hari mendatang. Sementara itu, ada baiknya memperhatikan seri Red Magic 9 yang berdiri sebagai salah satu-satunya saingan dari ROG Phone setelah keluarnya Lenovo Legion Phone dari arena ponsel gaming. Belum ada kabar pasti soal tanggal peluncuran ROG Phone 8. Bisa jadi suksesor dari Asus ROG Phone 7 itu akan melenggang resmi tahun depan, tepatnya pada Consumer Electronics Show atau CES 2024 yang rutin diselenggarakan setiap awal tahun. Buat kalian yang ingin meminang HP ini, siap-siap menabung dari sekarang. Karena yang pasti HP ini akan sangat worth it untuk para gamers di seluruh dunia termasuk di tanah air. Itulah beberapa informasi mengenai jagoan terbaru dari Asus, yakni Asus ROG Phone 8. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang.